akan berkegiatan memindahkan air dengan spons. Nah, peralatan yang akan kita gunakan adalah alas kerja, spons, 2 mangkuk kecil, 1 mangkuk berisi air dengan pewarna makanan. Jika ayah bunda tidak memiliki pewarna makanan, ayah bunda dapat menggunakan air matang saja. Nah, Kak Sherlyn akan mempresentasikan kegiatan adik-adik hari ini. Perhatikan Kak Sherlyn terlebih dahulu ya. Kegiatan adik-adik hari ini.